Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Loli akan coba mainkan game Spider-Man Tycoon. Jadi di sini kita akan membuat markas rahasia dari Spider-Man. Tapi bukan hanya Spider-Man aja, di sini ada Spider-Man Miles, ada Spider-Man masa depan. Nah, Melobi berencana membuatnya keren kan? Apa Loli nggak cocok? Maksud kamu gimana Loli? Ngomong-ngomong Loli memilih Gwen guys, apa Loli? Melobi cocoknya jadi Goblin. Ya ampun, kamu tuh yang cocok jadi Goblin Loli, bukannya Melobi. Apa seharusnya Melobi jangan kill-kill gitu dong. Wajah kamu tuh so cantik banget, kocak walaupun emang cantik sih. Jangan dikill Melobi. Katanya si Loli akan kubantai kok Melobi. Oh, berani-beraninya. Mulai sekarang Spider-Man 2099 versus Gwen. Kira-kira siapa yang akan menang? Kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Tidak apa yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Sini kau. Mending gue kau. Dasar lemah apa? Melobi jahat soalnya kill cewek. Ya ampun, terus Melobi harus gimana dong? Harus ngalah mulu sama kamu. Dia kan yang kill Melobi dari awal. Oke, kita akan mulai. Di sini ada begin working. Kita akan beli guys. Oh, ini droppernya ya, agar mengeluarkan batu-batu kekuatan. Nah, ini adalah batu-batu kekuatan dari Spider-Man masa depan. Kita klik-klik terus dan kita lihat uang kita di sini 455. Nah, kita ambil dan kita belikan dropper yang ini dan yang ini juga kita beli dan yang ini juga kita beli. Ya, uangnya Melobi habis guys. Di sini ada Gunner Pack. Apakah kita bisa membelinya? Harganya 250 Robux dong. Mahal banget. Kenapa harus mahal ini sih? 5 Robux saja nggak bisa ya. Malah ditawar. Oh, itu Loli. Jangan ambil uangku Loli. Berani-beraninya kau. Sini lawan Melobi. Dasar lemah. Apa Loli, mulai sekarang kita musuhan? Jangan gitu dong. Ini kan cuma permainan doang. Ya ampun, dianggap serius sama dia guys. Kita akan minta maaf sama si Loli guys. Loli, maafkan Melobi. Ayolah kawan, jangan kayak gitu dong. Apa kamu akan memaafkan Melobi? Yeay, Melobi terserah kamu dah Loli. Dia jahat banget kill Melobi guys. Tunggu aja pembalasanku. Kita akan beli dropper ini. Dropper ini. Dan ini dia yang terakhir. Oke, kita sudah membeli semua droppernya guys. Dan di sini juga ada senjatanya. Kita langsung beli. Ya ampun, harganya mahal banget senjatanya. Tapi tenang, kita tinggal ambil uang kita di sini dan kita beli ini dia. Ini adalah senjata jaring laba-laba. Kita coba dulu. Keluar jaringnya, keren banget. Kita bisa mengeluarkan jaring laba-laba guys. Kita akan coba pergi ke sana, apakah bisa? Ini dia. Dan wih, asik banget. Aku adalah Spider-Man. Apakah kita bisa menyusup ke dalam? Ya kagak bisa sepertinya guys. Permisi, tok tok tok. Melobi pengen masuk, boleh nggak? Ada yang nyerang-nyerang Melobi. No, Loli menyebalkan. Dia mengeluarkan jaring laba-laba juga, tapi itu bisa membunuh ya. Mungkin dia beli yang ini guys. Nah, kita akan coba beli juga. Dan kekuatannya Melobi adalah tangan yang besar. Apakah benar atau kayak mana? Kocok, ini senjata biasa doang. Ya cuma pakai berantem guys. Dan di sini ada conveyor lagi. Kita akan membelinya. Dan dropper berikutnya harganya mahal banget. Sini kau Loli, lawan Melobi. Iya, rasakan ini. Iya, iya, meninggoy kau. Ya ampun, Melobi digebukin sama si Loli. Dan Loli dikill sama Spider-Man hitam ini guys. Berani-beraninya kau. Ayo sini lawan Melobi. Jangan pergi. Kau meninggoy, kau meninggoy. Dan di sini ada 1 juta dolar. Kayaknya kita beli aja. Harganya 400 Robux. Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini. Nggak 10 ribu like lebih, langsung kita beli dropper semuanya. Aku pasti kuat. Apa kata kamu Loli? Melobi curang gara-gara menggunakan game pass. Tapi kan ini dijual Loli biar cepet. Kata si Loli tetap aja Melobi curang. Itu membuktikan Melobi. Wah, berani-beraninya dia ngejekin Melobi guys. Dia nggak tahu
aja apa ini Melobi Spider-Man masa depan. Ayo Loli sini kau Loli, akan ku bantai kau sini. Kau berani-beraninya kau datang ke tempatnya Melobi? Apa kamu mau damai? Ya ampun, damai apanya? Oh, perdamainya menggunakan darahnya Melobi ya. Jahat banget, udah kayak bangsa Viking aja. Sini kau, meninggoy kau. Dia jadi botak guys. Kita tidak perlu mendengarkan kata-kata hater seperti Loli yang selalu ngejekin Melobi. Katanya Melobi curang menggunakan Game Pass. Menurut kalian gimana guys? Kan Game Pass biar cepet gitu kan. Dan di sini ada Spider-Man. Ya ampun, dia kill Melobi. Melobi jadi gosong kocak. Sangat menyebalkan kau Spider-Man. Sini kau Spider-Man. Ayo maju Spider-Man. Sini kau Spider-Man. Kita akan coba jaring dia. Apakah bisa guys? Kayaknya nggak bisa ya. Nah ini dia. Ya ampun, Melobi jadi gosong gitu guys. Sampai ke pisang-pisangnya Melobi juga tuh. Ayo sini kau. Jangan kabur kau, meninggoy kau. Yeay, kita berhasil mengalahkannya. Loli juga meninggoy. Apa Loli, tadi kamu sebenarnya ingin membantu Melobi? Ya maafkan Melobi Loli. Apa kata kamu, kamu membenci Melobi? Ya ampun Loli, jangan gitu dong. Dari tadi aja kita ini seolah-olah musuhan terus guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan upgrade temboknya. Tapi sebelum itu kayaknya kita akan beli konveyornya deh guys. Soalnya konveyor akan memberikan kita uang banyak. Uang 1 juta dolarnya Melobi aja udah mau habis lagi nih, tinggal 300 doang guys. Berikutnya di sini ada katana pedang samurai. Ini samurai atau Spider-Man gitu kan. Dan di sini ada speednya juga agar lari kita bisa cepat. Ya ampun, harganya mahal banget. Dan di sini ada morphnya. Nah ini dia. Aku adalah Spider-Man masa depan. Loli, bersiaplah kau meninggoy di tanganku. Kita akan melakukan penyerangan ke markasnya guys. Aku sudah membenci Loli. Akan ku cabik-cabik kau. Ini dia guys, ini kau Loli. Iya, rasakan ini. Oh, meninggoy kau. No. Oh my mom, apa yang terjadi? Kocak, kau Melobi kalah dari Loli. Padahal Melobi udah menggunakan katana gitu kan, terus menggunakan kostum Spider-Man, masih dikalahkan sama Loli doang. Kata si Loli, hahaha, kamu noob Melobi. Dasar Loli menyebalkan. Awas aja kamu Loli ya. Dan berikutnya apalagi yang akan kita beli nih guys. Uangnya Melobi tinggal dikit. Oh, kita akan beli temboknya aja terlebih dahulu. Tembok ini lagi, dan di sebelah sini, dan di sebelah sini lagi. Uangnya Melobi hampir habis guys. Ya beneran habis dong. Udah gak cukup. Hai Spider-Man hitam, sini jika kau berani lawan Melobi. Ayo sini Spider-Man hitam. Ya dia kabur, dasar noob. Di sini ada energi sword. Oke, apakah ini pedang? Ini seperti cakar gitu guys. Dan kita akan coba pergi ke atas gedung sana, lalu lompat pergi ke taikonya dari Spider-Man hitam. Bisa gak nih? Lalu kita pergi ke sebelah sini. Please, bisa. Ini dia. Yeay, kita berhasil guys. Dan sekarang kita akan menggunakan awan terbang. Ini dia. Yeay, kita berhasil. Dan di sini ada Dr. Octopus juga guys. Mungkin kekuatannya keren-keren ya, soalnya dia profesor gitu. Dan ini bukan Spider-Man hitam kocak, ini adalah Venom. Bayangkan, kita akan coba masuk ke dalam dan kita akan coba menjadi Venom. Wah, aku telah menjadi Venom. Dan kita akan pergi ke tempatnya Loli. Oh itu dia Loli. Sini kau Loli. Apa Melobi ganteng? Yang bener aja dong Loli. Sini peluk. Oh no. Dia menyerang Melobi. No. Dia menipu Melobi lagi guys. Dia menipu Melobi dengan kecantikannya. Sangat menyebalkan. Oh mungkin kita akan coba jadi Dr. Octopus aja guys. Soalnya Dr. Octopus itu keren banget. Ada tentakel-tentakelnya gitu. Kalau karakter penjahat di film Spider-Man, kalian suka siapa guys? Komentar di bawah ya. Kalau Melobi itu suka Dr. Octopus sama yang pasir-pasir guys. Keren banget sih kalau yang pasir-pasir. Dia nggak bisa di-kill gitu. Nah kita akan coba ambil senjata ini. Dan oh ini dia pedang legendaris itu guys, yang membuat kita bisa langsung gosong. Dan ini dia, wow, kekuatan Dr. Octopus. Keren banget. Dan di sini ada senjatanya juga, fireball guys. Ini dia, kita lempar, boom, keluar api. Kita terbang. Dan kita akan mencari si Loli. Oh ada di sebelah sana tempatnya guys. Kita akan coba kill dia. Sini kau Loli, aku datang. Apa Melobi ganteng? Melobi gak percaya. Gak percaya lagi sama kamu. Boom, wow, dia jadi gosong. Apa Loli, yang bener aja dong. Kata si Loli tadi Melobi bener-bener ganteng banget. Tapi gara-gara Melobi udah kill, dia udah benci sama Melobi guys. Loli, maafkan Melobi Loli. Tapi Melobi gak percaya sama kamu deh. Tuh kan dia serang Melobi lagi. Sini kau meninggo. Dan di sini ada Spider-Man guys. Dia masuk ke markasnya Melobi. Menyebalkan kau. Iya ampun, meninggoy Melobi dong. Dan berikutnya ada lantai tiganya. Kita beli guys. Di sini ada lampu, kita beli juga. Ini
ini dia tangga ke lantai 3. Sekarang kita akan coba beli konveyornya dan kita beli dropper dan tiba-tiba aja Melobi nge-lag, guys. Oh my mom. Ini udah hampir berakhir, kocak. Kalian lihat nih droppernya udah enggak gerak lagi. Ngeselin banget. Terus ini gimana? Kayaknya kita harus ulang lagi dari awal deh, guys. Sedih banget, tapi tenang, Melobi akan skip sampai kembali seperti semula. Tapi sebenarnya ternyata gamenya bisa di save, guys, ya. Dan uangnya Melobi pun gak hilang, coy. Wah, terima kasih banget nih. Soalnya kalian tahu kan lama banget tycoon ini, guys. Oke, kita akan coba karakter kita. Ini dia Spider-Man masa depan kita. Dan kita gunakan pedang dan juga cakar-cakar. Di sini kita langsung beli speed dan HP-nya, guys. Ini HP untuk menambah darah kita ya, agar lebih banyak lagi, guys. Dan di situ ada seseorang, itu siapa, kocak? Oh, si Loli. Kamu ngapain di situ, kocak? Ternyata Loli udah pakai morph-nya, guys, ya. Bentar dulu, Loli. Setelah itu Melobi akan bukakan pintu. Tapi kamu janji damai. Awas aja nih kalau kagak damai. Kukil terus menerus kamu, Loli. Kita akan coba yang 190 health dan kita akan coba speed yang 40 speed, guys. Ayo, Loli, masuk ke dalam. Ya, meninggal. Rasakan itu. Kata si Loli, berani-beraninya kau, Melobi, orang jahat. Kamu kan jahatin Melobi dari tadi gitu kan. Sekali-sekali dong Melobi jahatin balik. Dan berikutnya di sini menggunakan Robux. Oh, ternyata lantai 2-nya udah selesai semua, guys. Dan di sini Melobi udah beli dropper semuanya ya. Berikutnya di sini ada tangga dan ada bagian atapnya juga. Di sini ada cloud atau awan, kita akan ambil. Ini dia awan yang bisa terbang dan di sini ada dark head atau pedang kegelapan, guys. Ini bisa membuat kita gosong, coy. Dan yang terakhir adalah lampunya, kita beli. Oke, udah selesai, guys. Jadi untuk lantai 3-nya juga udah selesai semua dan sekarang saatnya kita ke atas, guys. Ini dia. Ada seseorang di sana. Ternyata itu adalah si Loli, guys. Sepertinya dia ingin balas dendam. Oh no 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 no. Loli, jangan dekat. Kau akan meninggal, Loli. Please lah. Melobi punya pedang yang sangat kuat. Please menjauh dari Melobi. Jika tidak, Melobi terpaksa. Boom, dia meninggal. Siapa suruh jadi orang sombong banget? Dan berikutnya apa lagi? Apakah udah selesai, guys? Di sini ada rabbit. Masa kita rabbit sih, kocak? Kalau rabbit kan kembali ke awal, guys. Apakah beneran ini udah selesai? Kalau udah selesai, berarti Melobi udah tamat. Yeay. Sekarang saatnya melakukan pembantaian kepada semua player. Hai, sini kau, sepertinya kau temannya Loli kan, meninggoy kau. Iya, rasakan ini. Di situ ada si Loli, sini kau, Loli, meninggoy. Di sini ada Bakon, ayo Bakon, sini kau Bakon. Oh, itu dia Bakon, kita akan mengejarnya sebelum dia mengambil taikonnya, guys. Dan di sini ada satu player, kita akan kill juga. Bantai semua player. Melobi adalah Spider-Man terkuat di segala universe. Dan di sini kenapa kita terdorong terus ya? Di sini ada Spider-Man Tycoon. Kalian lihat nih, guys. Kalau kita ke sini terdorong lagi, ke sini terdorong lagi, ke sini terdorong lagi. Unik banget ya. Sini kau, Loli, meninggoy. Dasar lemah kalian semua. Dan di sini Melobi tiba-tiba aja mendapatkan sebuah ramuan. Oh, ini ramuan healing, guys. Nah, Melobi udah minum. Keluar lope-lope. Melobi jadi baik nih. Oh, itu dia si Loli. Kabur. Kita kabur, guys, menggunakan awan. Oh, no. Ternyata Loli juga memilikinya, guys. No. Sepertinya Loli akan kill kita, guys. Kabur, 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 kabur. Di sini ada areanya Green Goblin. Kita akan coba masuk ke dalam dan mengambil morph-nya. Senjatanya apa nih, guys? Keren. Senjatanya bisa mengeluarkan api gitu ya. Dan kita akan coba hapus dulu aksesoris kita. Ayo, Loli, ikuti Melobi ke atas, Loli. Apa katamu? Jangan nyuruh-nyuruh. Oh, kami ini bertarung dengan Melobi. Bisa terbang juga, guys. Ini adalah hoverboard-nya Green Goblin. Keren banget, kan? Melobi terbang. Yuhu. Sini kau, Loli. Kita akan bertarung di udara. Ya, malah jatuh. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini ya tentang Melobi. Jangan dulu dong. Melobi kan udah penutupan nih, malah masih dikill gitu kan. Ada-ada aja. Udah-udah, damai aja kita berdua. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Ya ampun, Loli, kamu maunya apa sih? Udah cukup, please lah. Ini mau penutupan, kocek. Kita penutupannya di dalam aja, guys, ya. Dia meninggal. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Penutupannya nggak usah sama Loli, takutnya dia kill Melobi lagi. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.